semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan dapurku. Bagaimana keadaannya semua? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan COVID-19 cepat hilang dari dunia ini ya. Oke, hari ini aku mau buat ini bisa camilan, bisa lauk. Biasanya ini balita nih suka banget nih ya. Apalagi anak-anak kan lagi pandemi begini di rumah aja ya. Jadi suka camilan-camilan gitu. Nah, aku mau bikin dori goreng tepung ya. Gimana caranya? Yuk, langsung kita buat aja. Oke, nah ini ikan dori. Ikan dori itu kan kita kalau beli di supermarket kan udah fillet tuh ya. Sebungkus tuh ada kira-kira 4 biji gitu, 4 lembar. Nah, ini kita potong-potong kecil gini, selera aja, mau potong kotak, mau potong panjang kan. Yang stick kayak gini kan lucu ya. Nah, ini kita marinade dulu sama jahe nih. Jahe tadi udah aku parut ya. Ini sama bawang putih. Nanti aku tulis di deskripsi ya resepnya. Oke, ini kita tambahin garam sama merica. Nah, ini kita kasih air jeruk ya supaya nggak amis kan. Air jeruk nipis boleh, air jeruk lemon boleh. Ini kita marinade dulu ya supaya ada bawang putih sama jahe itu supaya gurih-gurih. Oke, ini kita diamkan dulu selama 10 sampai 15 menit deh. Ini aku pakai tepung siap pakai ya, serbaguna, merek apa aja. Mau Sasa, mau Sajiko ya, merek apa aja suka-suka. Ini kita bagi dua. Kita gunting dulu ya. Nah, ini kita bagi dua kan nih, ada adonan kering sini, ini adonan basah ya untuk celupnya. Ini kita ambil kira-kira aja ya, misalnya secukupnya ikannya, banyaknya ikan. Nah, ini sisanya yang kering. Nah, ini aku tambahin lagi terigu protein sedang atau rendah, tambahin 1 sendok ya, kita tambahin 1 sendok sini karena basah. Oke, ini kita kasih putih telur biar garing. Kita kasih putih telur. Terus kita kasih uang apa? Air. Tuang air sedikit-sedikit. Ini aku kasih air es ya. Sampai adonannya enak dicelup aja, jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Kita celup ke sini. Ya, kita celup. Lalu kita masukkan ke tepung yang tadi kering. Simpel banget ya. Bisa untuk bekal sekolah. Bisa untuk camilan-camilan. Ini pakai tangan ya, aku udah cuci tangan nih, barusan cuci tangan. Ini kita agak ditekan-tekan sedikit ya, tekan-tekan gini aja supaya menempel ya. Boleh, gini aja deh. Oke, ini kita balik, ada kekuningan ya, kita balik. Oke,
ini dori goreng tepung crispy ya. Udah selesai nih. Udah aku plating. Nah, ini dihidangkannya bisa pakai kentang goreng. Kalau anak-anak kan tuh suka banget tuh wedges atau kentang goreng biasa atau mashed potato. Nah, kali ini aku karena aku punya roti baguette ya. Jadi aku pakai ini. Nah, ini dikasih butter apa? Garlic. Ada videonya udah ya cara membuat garlic bread ya. Dicek aja. Oke, ini dihidangkannya dengan sambal botol atau saus tomato dan ini mayones cheese atau mayones yang original. Selera aja ya. Oke, teman-teman, ini simpel banget bikinnya, gampang. Aku mau nyicipin ya. Jadi kalau masih panas memang crispy banget. Namanya juga gorengan. Kalau dingin kan biasanya ngantuk. Melempem ya, aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Enak banget, teman-teman. Ini sih bisa juga makan pakai nasi. Simpel banget kan makan pakai nasi atau sama capcay. Mantap deh. Oke, teman-teman. Dicoba ya, simpel banget. Ikan dori itu udah di fillet, tinggal potong-potong, kita rendam sebentar 15 menit baru goreng. Oke, teman-teman, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang baru dan sedap-sedap pastinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye-bye.